Pemirsa, HUB Dankar ke-99 di Sumedang diwarnai aksi dorong mobil oleh puluhan anggota Damkar Sumedang. Mereka menuntut kenaikan upah yang selama ini tergolong rendah. Tidak hanya Damkar, hal serupa pun dialami hampir seluruh dinas di Kabupaten Sumedang, seperti halnya Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Aksi dorong mobil dilakukan puluhan petugas pemadam kebakaran Sumedang. Hal tersebut merupakan salah satu aksi protes yang dilakukan petugas damkar karena kecilnya upah yang mereka terima selama ini. Apalagi tahun ini, mereka hanya mendapatkan upah Rp350.000 setiap bulan, sedangkan pekerjaan mereka menyangkut nyawa. Tahun ini petugas damkar mendapatkan potongan 50% dari honor semula sebesar Rp600.000 setiap bulan. Ditambah, mereka tidak mendapatkan tunjangan keselamatan kerja seperti BPJS dan semacamnya. Salah satu anggota pemadam kebakaran, Soekarno, mengungkapkan dirinya hanya mendapat upah setiap bulan sebesar Rp350.000, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Akan rusak. Untuk anggarannya sekarang tidak ada. Sudah berapa lama rusak? Sudah lama, ini kan dipaksakan sekarang mungkin paling patahnya sekarang. Paling patahnya sekarang. Ya, betul. Terus ada kabar katanya honornya gimana? Untuk honor kita tahun sekarang turun. Kita dari sekitar 600 menjadi sekitar Rp376.000. Sementara itu saat dimintai keterangan, pelaksana pejabat sementara bupati mengungkapkan pihaknya masih mempelajari mengenai anggaran di Sumedang dan akan berupaya mendorong Dewan menaikkan upah para petugas damkar. Tidak hanya damkar, dinas lain seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan pun akan lebih diperhatikan. Tentunya kita akan tetap akan memfasilitasi ya, kita tempuh dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya menyampaikan fakta ya, bahwa betul bahwa teman-teman damkar, Pol PP maupun Linmas, ya, ketiganya itu harus betul-betul menjadi perhatian khusus. Kami akan mengajak. Diki Darusman, Bandung TV.